Yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, yang pertama itu bisa mengubah hidup saya, termasuk pola cara saya melihat dunia. Saya sebagai perempuan gak harus selalu menjadi ibu rumah tangga, saya juga bisa menjadi wirausaha. Nama saya Ratnawati, umur 23 tahun. Saya dari Dusun Gontoran, Desa Sesawot, Kecamatan Narmada. Profesi saya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wirausaha. Perjalanan usaha saya dimulai dari 6 bulan yang lalu. Saya membuka toko baju, tapi karena toko baju bersifat musiman, jadinya saya beralih menjual SS, dan saya juga aktif sebagai reseller. Dulu saya nggak percaya diri buat membuka warung, walaupun tempat sudah ada. Terus banyak dari mulai tetangga sama Bibi Diana yang memotivasi saya, terus mertua, ipar juga menyuruh saya untuk membuka warung. Dari saya mendapat pelatihan, saya semakin pede, semakin berani untuk membuka warung dan menawar-nawarkan barang-barang yang saya. Yang paling berkesan di kehidupan saya dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya lalui, ikuti, saya suka pelatihan dari UN Women, karena UN Women juga mengundang suami-suami dari pelaku usaha wirausahawan perempuan, yang mengakibatkan suami saya berubah dari hal-hal yang tidak pernah dia lakukan menjadi dia lakukan. Seperti cebokin anak, dia tidak pernah mau sama sekali, tapi karena saya berwirausaha dan juga dia sekarang udah dapat pelatihan, dia mengerti ternyata bisa kok, nggak apa-apa. Saya sebagai suami itu cebokin anak, bantu-bantu istri walaupun menyapu, membuka kios, membuka dagangan, menunggu dagangan yang sedang saya kerjakan saat ini sebagai wirausaha, itu nggak apa-apa. Ilmu baru yang saya dapatkan dari pelatihan kewirausahaan, apalagi digital, saya dari dulu memang saya suka mengedit, tapi nggak pernah mengedit tentang logo dan juga merek-merek seperti usaha-usaha yang saya sekarang sedang kerjakan. Ternyata itu adalah hal-hal yang penting dan hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Sekarang saya bisa membuat logo, bisa membuat merek toko saya sendiri. Terus sekarang udah bisa menarik pelanggan dari caption-caption yang saya tulis. Teman-teman juga tertarik buat belajar gimana sih caranya narik pelanggan itu biar nanya-nanya, biar mau sama dagangan kita, mau sama jualan yang kita jual gitu. Alhamdulillah, jadinya pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan itu bermanfaat buat saya dan juga bermanfaat untuk teman-teman dan tetangga-tetangga saya. Jadinya enggak saya simpan ilmu saya sendiri gitu. Seberapa penting kemampuan digital yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan kemarin itu sangat penting. Orang-orang tidak pernah jauh dari gadget, apalagi sekarang orang-orang itu malas untuk membeli barang-barang dari toko langsung atau langsung pergi ke pasar. Jadinya saya juga memaksimalkan mungkin untuk mengikuti zaman, karena punya gadget juga, punya motor, punya wifi, jadinya ikut terbawa arus digital. Manfaat yang saya dapatkan sebagai wanita wirausaha itu, yang pertama pengalaman. Pengalaman saya dapat banyak. Yang kedua, saya lebih percaya diri dari nggak pernah posting-posting barang karena nggak pede setelah menikah harus jualan, tapi sekarang pede. Terus yang ketiga itu percaya diri untuk menegosiasi masalah uang, masalah hak-hak yang saya punya sebagai istri. Jadinya untuk teman-teman perempuan yang ingin memulai usaha maupun yang sudah memulai usaha, mari kita menyemangati diri kita sendiri untuk kita
memulai berusaha dan berwirausaha agar keinginan dan harapan kita bisa tercapai.